jernih. Ini adalah situasi terakhir. Kalau kita melihat, ya, Chernihiv ini ada di utara Kiev, ya, ada di Ukraina Utara, yang saat ini memang menjadi zona pertempuran. Karena yang warna merah ini adalah warna daerah wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia. Sedangkan yang arsir ini adalah pergerakan pasukan Rusia. Jadi pasukan Rusia telah mengepung kota Kiev dari barat laut utara timur. Ya. Kita sedang upayakan Green Corridor ini sebagai jalur aman evakuasi warga negara kita keluar dari Chernihiv. Kemudian perkembangan terakhir, otoritas Kiev menerapkan curfew yang berlaku 15 Maret 2022 malam hari dan berakhir tadi pagi jam 7 waktu Kiev. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!